Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Wassalamualaikum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba al-huda ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disampaikannya kembali kita pada hari ini, pada ya, hari Jumat ya. Di mana di hari Jumat ini dikatakan sebagai penghulunya hari, ya, yang mana di hari ini, hari Jumat, Allah menciptakan bumi. Di hari Jumat pula, Allah itu memasukkan atau memasukkan ya Nabi Adam, ya, menciptakan Nabi Adam, afwan. Dan kemudian pada hari Jumat pula, Allah kemudian menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ya, maka di hari ini salah satu hari yang mulia. Ya, mari kita isi dengan apa? Dengan amalan salawat, sedekah, ya. Yang mana telah dijanjikan, utamaan di hari ini ialah barang siapa beramal, bersolawat, bersedekah, maka pahalanya dilipat gandakan melebihi hari-hari yang lain. Ya. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik di bumi sebagai suri tauladan kita, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penghulunya para nabi, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita jalan, ya, cara telah diterangkan oleh beliau, ya, melalui hadisnya, ya, sebagai penerang, sebagai penjelas Al-Qur'an, ya, sehingga kita membedakan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh, baik dalam itu bermuamalah, makanan, minuman, ya, pergaulan, ya, semuanya telah dijelaskan, Masya Allah. Maka mari kita iringi apa-apa yang kurang dari kita sesuai dengan sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang berbunyi, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini salah satu aplikasinya, ya, di dalam kehidupan kita, ya, sebuah hadis dari riwayat At-Tirmidzi, yang mana hari ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk melakukan banyak kebaikan. Ya, kalaulah kemarin-kemarin kita ada maksiat, ada keburukan di dalam diri kita, ya pasti ada, ya. Kita manusia pasti tidak luput dari lupa, salah, ya, maka mari kita iringi dengan banyak kebaikan, dan hari ini jadi kesempatan besar. Mengapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya, insya Allah, sehingga pahala yang berlipat ganda tadi mudah-mudahan Allah ridho menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Amin. Allah. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa saya ulangi lagi, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para tabiin, orang-orang
ya yang telah sikuh di jalan sunnah, ya memegang erat sunnah sampai yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin. Allahumma. Baik, kita mulai. Pertama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Aku Bu Nini punya slide-nya. Slide-nya di dari buku KTI Ada sudah. halaman 54. Nah. Baik. Sebentar saja. Kalau di pekan lalu kita sudah belajar tentang hukum idghom, ya. Hukum idghom yaitu pertemuan antara dua huruf, ya. Dua huruf akan menjadi idghom masuk, ya. Yang lagi menjadi tiga, ya. Idghom mutamatsilain, idghom mutajanisain, idghom mutaqaribain. Ya. Kita review sebentar, ya. Bila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, ya, kemudian huruf tersebut, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, ya, maka hukum yang ada di situ ialah hukum idgham apa? Mutamasilain, Mutamatsilain. mutamasilain. Bila dua huruf ini, ya, makhraj dan sifatnya, ya, salah satu atau kedua-duanya, ya, itu berdekatan, ya, antara makhraj dan sifatnya dua-duanya berdekatan, maka pertemuan dua huruf ini disebut hukum apa? Idghom mutaqaribain. Mutaqaribain. Dan bila pertemuan dua huruf dengan makhraj yang sama, namun sifatnya berbeda, ya, makhraj sama, sifat berbeda, maka ini adalah idghom apa? Mutajanisain. Masya Allah. Bila huruf pertamanya adalah huruf ta, ya, huruf keduanya adalah huruf, ya, tadi yang ta sukun, ya. Bila huruf pertamanya adalah huruf ta sukun, huruf keduanya adalah huruf dal berharokat, maka ada hukum apa di situ? Mutajanisain, mutajanisain, ada Isain. apa benda? Mereka satu makhraj, ya, sama-sama dari apa makhrajnya? Ujung Dari lidah, satu ujung lidah, ujung lidah, ujung lidah ujung ketemu lidah dengan bertemu gusi, dengan dari atas, empat dari tumbuh atas, gigi, dari atas, atas. tempat tumbuh, ya, tempat tumbuh gigi seri atas. Jadi kalau menyebutkan harus lengkap, ya, jangan hanya tempat tumbuh gigi gitu. Ah, kita kan banyak, ya, ada gigi geraham, ada gigi taring, ya. Gigi mana yang dimaksud? Gigi seri. Dan posisinya yang mana? Gigi seri atas ada bau. Gusi. Maka gigi seri atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Ah, seperti itu. Nah, kemudian bila ada pertemuan, ya, huruf yang pertama adalah huruf kaf sukun. Huruf keduanya adalah kaf yang berharokat. Maka idghom apa? Idghom Idghom mutamatsilain, mutamatsilain. mutamatsilain, Mutamatsilain. Iya, mutamatsilain. mutamatsilain sama. Karena sama persis hurufnya, ya. Mutamatsilain paling mudah diingat. Kenapa? Karena hurufnya sama persis. Ya, jadi kunciannya adalah kalau idghom mutamatsilain itu adalah hurufnya sama persis. Kalau di idgham mutajanisain itu makhrajnya satu tempat, ya, sama, sama, ya, hanya sifatnya beda. Jadi yang sama itu adalah makhrajnya, ya. Kalau mau ingat lagi, ya, kita ingat-ingat lagi, coba, ya. Selain ta dan dal, ya, ini kan adanya di tempat tumbuh gigi seri atas, ya, bertemu dengan ujung lidah tadi. Nah, di mana lagi? Yang berdekatan dengan itu, yang satu makhraj yang mana? Oh, tak. Oh.
togi, to togi ya, to dal ta lah ya. ba Kalau dengan kalau di ujung gigi seri atas, ujungnya bertemu dengan ujung lidah, maka ada huruf apa? za sa sa Huruf sa apa? za sa lo za ama fa za lum za sa zal, za zal bukan za ya. za lo Za, za zo, sa za zo sa, sa sa, za bu sa zo, dong dal, za ta. Ya, kemudian ada lagi tempat yang lain lagi. Dari ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Ada huruf apa? Sai So, sa si, fa, sa sa, sa si, so sa za ya, so ya. sa za Za, za za, so so, za dal, so sil, fo, sa zai. sa Iya, za ya sa betul. so Kod, zai, sa sin. so si Sod, zai, sin. sod Tempat ya lagi yang sin sama. Ada satu tempat lagi yang menghimpun tiga huruf. Di mana? di tengah Di lidah, tengah lidah. tengah lidah Jim, shin, menyentuh ya dim ya jim, ya shin, dim shin, ya ya shin, shin shin jim jim, sama jim ya, shin ya ya, shin sama ya. maaf, ya. Jadi huruf-huruf ini diingat-ingat terus ya, karena apa? Karena huruf-huruf ini nanti juga akan kebawa terus. Ya, kalau pertama kita belajar makhraj, setelah itu kita belajar pertemuan antara dua huruf gitu ya. Nanti selanjutnya kita belajar sifatul huruf ya. Sifatul huruf kita sudah belajar ya. Sudah. Sudah ya. Sudah. Syafi'i sudah ya. Saya suka tertukar-tukar antara Aisar sama Asy-Syafi'i. Sudah belum sifatul huruf belum ya? Kalau Belum, di Syafi'i belum kan? belum kalau di sini belum Kayaknya di pelajaran ketiga Ustazah udah ada sifat oh huruf. gitu pelajaran ketiga coba saya lihat daftar isinya dulu Sama iya belum ya belum sudah saja. belum belum di sini belum nggak apa-apa di buku yang selanjutnya ya mungkin ya Ya, kita sudah oh, diangkat. iya. Kayaknya setelahnya makhorijul hurufnya deh saja sifat huruf tuh di tengah-tengah. Di depan saja. Oh iya benar, Masya Allah sudah ya. Pelajaran Kayaknya ketiga sudah pelajaran ya. ketiga. Rijul huruf betul betul. Nah, baik. Ya, maka bertahap ya. Nah, kalau sudah tahu pertemuan antara afwan, kalau sudah tahu sifatul huruf, maka nanti akan lebih mudah memahami. Ya, mudah memahami materi kita yang selanjutnya. Ya. Nanti kita akan lebih tahu ya. Apa? Akwati yang belum ditutup mikrofonnya ada kepentingan lain di atau Umi bisa bantu untuk off. Aulia Allahu hafizun Aulia ya Aulia alaikum wa Selanjutnya ma kita alaikum Umi Lestari. sudah ditutup ya. Baik. Ya. Jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Ya. Kita kembali kepada pengertian idgham itu sendiri. Apa sih idgham itu? Idgham itu Memasukkan dimasukkan memasukkan secara bahasa idgham itu memasukkan secara bahasa ya singkatnya. Jadi kalau pengertian dalam dalam kosakata Arab dalam bahasa Arab itu mereka selalu mempelajari dari sisi bahasa kemudian dari sisi istilah.
Seperti itu terus. Dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Pasti begitu kalau mereka belajar difahaminya dari sisi bahasa dulu, kemudian dari sisi istilah. Mereka seperti itu selalu ya. Jadi idgham itu secara bahasa artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan satu huruf ke dalam huruf yang ada di depannya. Huruf setelahnya, gitu ya. Singkatnya seperti itu cara memahaminya ya. Nah, maka di sini bagaimana idgham yang sempurna? Idgham yang sempurna itu yang memang benar-benar melebur dari satu huruf ke huruf setelahnya itu jadi lebur jadi satu huruf gitu loh. Seakan-akan dia dia menjadi satu huruf. Ya, seperti itu yang sempurna. Nah, dilihat dari sisi kesempurnaannya, maka idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham kamil, ya, idgham kamil, sempurna, ya. Kemudian idgham naqis, kita bahas satu-satu ya. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Sempurna ini biasanya dikarenakan sama makhraj maupun sifatnya, sehingga jadilah huruf itu menjadi huruf yang bertasydid. Ya, bertasydid. Ya, contoh di sini, ar. Nah, di sini ada huruf apa? Ada huruf lam yang bertemu dengan huruf ro. Maka kemudian lamnya masuk ke dalam ro dan ia seperti diabaikan ya, nggak terbaca lamnya, langsung ke ro-nya saja. Ar-Rahim. Ya, kemudian huruf yang kedua ya, contoh yang kedua ada nun. Nunnya sukun bertemu dengan huruf ro. Ya. Mir. Mir kalau di sini ya, karena ro-nya harusnya kasrah. Mir rizqillahi. Ya. Mir rizqillahi. Seperti itu ya. Jadi nunnya tidak terbaca. Karena nunnya masuk ke dalam huruf ro. Ya, coba kita ucapkan sama-sama yuk. Dibuka dulu mikrofonnya. Semua sama-sama kita coba ya. Yang pertama, Ar-Rahimi. Fadhol. Ar-Rahimi. Mir rizqillahi. Mir rizqillahi. Roknya di sini meskipun dia bertasydid ya, tapi roknya takrirnya itu ya, takrirnya itu sempit. Jadi lidahnya nggak menggulung. Bukan begini. Miris. Miris. Tidak. Miris. Jadi jangan jangan ditebalkan dulu ya. Roknya ya. Takrirnya itu tipis. Miris. Miris. Coba sama-sama yuk. Miri. Miri. Oh, jangan naik dulu. Mir. Oh, ini Miri. mirnya Miri. ini celah sempit ya. Mirizki. Mirizki. Mirizkillahi. Mirizkillahi. Kemudian ada contoh yang setelahnya. Ada nun sukun bertemu dengan lam. Maka apa yang diabaikan? Apa yang tidak terbaca? Huruf? Nun, Nun. nun, Sukun. nun, Ah. sukun, Milabanin. milabanin, Milabanin. Ya. Mila. mila, Milaba. milaban, Hati-hati di sini ya, kadang-kadang ada yang mila. Muskilahnya adalah lam tasdidnya dibacanya jadi dua harokat, jadinya milabanin gitu. Jangan ya. Di sini walaupun lamnya tasdid ya, tapi dia dibaca tetap satu harokat saja. Milabanin. Mila banin. Ya.
Baik, kita coba satu Hmm. persatu ya, kita praktekkan ya. Kemudian nanti sebutkan di mana letak idgham kamilnya. Ya. Baik. Dicoba dari awal, dari Ar-Rahimi ya sampai ke huruf atau contoh yang satu persatunya. Misalnya nomor satu ya, nomor urut satu itu Ar-Rahimi mirizqillahi millabanin, kemudian halakum. Yang nomor dua, tetap yang atas dibaca ya, ketiga ketiga lafaznya ini, baru kemudian halakumnya diabaikan, dilewati, langsung ke as-sawabu gitu ya, satu Lakum. persatu. Baik. Lakum mulai dari siapa? Saya Ustazah. Sebentar ya, sebentar. Miriz. Nomor satu, silakan dibuka mikrofonnya. Yang lainnya silakan ditutup dulu mikrofon maupun kameranya ya. Baik, Ustazah. Bu Ariyati, langsung ke lafaznya ya, tidak perlu istiazah ya. Baik, Ustazah. Ar-Rahimi. Ya, ro dibuka dulu ya. Ro-nya dibuka lebih lebar. Allah Ya. Ar-Rahim. Sesungguhnya gini, Bu Ariyati, kalau kita mau ke huruf ro, yang pertama bukaannya memang sudah luas. Jadi nggak pindah-pindah. A ro, A ro, A ro. Jadi pas di ro itu bibir kita nggak digerakkan lagi. Kita fokusnya ke lidah. Karena saking kita fokus ke lidah, maka bibir itu diam di tempat. Sesungguhnya itu diam dia. Cuman dia karena melepaskan diri, dia rileks. Ya, kalau A kita bentuk nih. A ya. Begitu pindah ke ro, dia kayak lemes gitu. Aro, aro. Jadi ini nggak dibentuk. Aro, aro. Bukan saya maju-majuin bibir gitu, nggak. Aro, langsung fokus ke lidah. Yo. Ar-Rahimi. Aro, dorong ke depan suaranya. Aro. Ar-Rahimi. Masih ya? Aro, Ar-Ra. Ar-Ra. jangan bibir. Aro, Ar-Ra. Ar-Rahimi. Ar-Ra. Ar-Ra. Ar-Rahimi. Iya, masya Allah. Ya, yang terakhir lebih enak ya. Mungkin di Bu Ariyati masih kaku ya, Bu ya, karena terbiasa dengan kebiasaan yang pertama. Tapi yang kedua ini lebih baik. Dan Ibu Ariyati kerasa nggak? Bagian lidahnya yang pertama sama yang kedua beda apa enggak Beda. nyentuh, beda ya. Yang pertama arro arro arro, ibu masih pakai kalau lidah itu bagian bawahnya sini, padahal kita nggak mau gitu. Arro arro gini lidahnya kan, bagian ujungnya itu ada celahnya. Jadi asan yang terakhir ya, insya Allah bisa dicoba lagi. Ar-Rahimi. Ya, maaf, lanjut. Mirrizqillah. Mirizqillahi. Mirrizqillahi. Coba kofnya lebih mundur lagi sedikit. Mirizqillahi. Mirrizqillahi. Rizqi. Rizki. Ulang. Mirrizqillahi. Ya, roknya tipiskan. Miri. Miri. Mir rizqillahi kayaknya Iya, lanjut. millabani Milabanin. millabanin Iya. Kemudian lanjut lagi. halakum Halla. halla Nih, berartiin ya di sininya ya, di rongga bibir ya, di bibirnya ya.
Hala, hala, bergerak atau enggak bibirnya? Enggak. Jadi memang lam kan hanya pekerjaan ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ya, jadi bagian mana bagiannya? Bagian tepi lidah secara bersamaan gitu kan ya. Hal, hal, hala, hala. Halo. Jadi ibu tahan. Al. Halo. Lidahnya yang harus nyampe di gusi atasnya, sedangkan bibirnya diam. Halakum. Yuk. Halakum. Lagi. Halakum. Iya, lebih baik ya. Jadi kalau huruf H itu berasal dari tenggorokan, kemudian bertemu dengan huruf lam, ya. Ha la. Ha la. Ha la. Jadi bibirnya nggak perlu di hala, gitu nggak ya? Itu Iya. baik saja. Udah Sosok buka. lima kayak itu saja. Boleh sekali lagi, coba lagi. Halakum. Halakum. Iya, belum terbiasa. Nanti dilatih terus ya, tanpa Baik menggerakkan rahang lagi ya. halakum. Baik, Bu Aryati di sini di lafaz halakum ada huruf apa Bu? Yang dia apa namanya idgham? Halakum lam dengan lam ya. Lam sukun bertemu lam yang berharokat. Maka apa? Yang masuk huruf apa? Idgham kamil. Iya, yang masuk huruf huruf yang mana? Lam sukun atau lam yang berharokatnya yang masuk? Lam berharokat. Yang masuk lam sukun ke lam berharokat. Jadi bahasanya adalah idgham kamil karena lam sukun masuk ke lam yang berharokat. Demikian ya Bu ya. Bu Ariyati, semoga Allah mudahkan ya Bu, dilatih terus ya pergerakan dari anggota pengucapannya. Harus ada. Wa iyakum. Tafadhol selanjutnya. Selanjutnya saya sudah mohon bimbingannya. Silakan Bu Ika. Ar-Rahimi. Arroh. Allah. Yuk, jangan gitu. Bibi jangan. Allah. Arroh. Ar-Rahimi. Lagi Arrohimi. Ar-Rahimi. Arroh. Di situ aja. Arroh. Allah, Allah, Jangan pakai bibir bawah. Arroh. Allah, Allah, Lagi. Allah, Ar, ar. Allah. Yuk, roknya bagian ujung lidahnya agak dicekungkan begini. Oh, Begini, jangan, jangan Allah. begini. Jadi ujungnya tuh begini ya. Jadi ada celah di tengah. Baik, yuk. Allah, Ar, Allah, ar. Allah, Belum. Ro. Allah, Rori. Rory, Ro. Rory, Rory, Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Ini udah mau dapat. Ro, ro, ro. Ro 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 Ro, ro, ro. ro 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 Coba Ibu, daerah persinggungannya yang di langit-langit ya, jangan terlalu maju ke sini. Mundurin. Mundurin. Mundurin sampai mana? Sampai ke Ibu rasakan di langit-langit itu ada kayak gerigi-gerigi gitu loh. Kayak ro ro ara Allah, Allah, ara Allah, Jangan dikasih hamzah. Allah, Arroh. Allah, Arroh. Allah, Dilatih lagi ya. Itu belum keluar takrirnya. Masih arroh, arroh. Ibu fokusnya di Allah, ujung banget aja. Arroh di ujung. Dilemesin di ujung. Allah, Allah. Arrohimi. Ar-Rahimi. Dilatih lagi ya. Lanjut.
Mirrizqillahi. Mirizqi. Mirrizqi. Iya, rizqi. Rizqi. Ah, ibu terlalu ke belakang, kofnya maju lagi sedikit. Okay. Rizqi, kalau belakang nanti akan lihat. Rizqi. 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 Mirizqillahi. Mir rizqillahi. Iya, ya. Ri sama qi maunya i-nya sama. Nggak mau ro-nya jadi re, qi-nya jadi qi. Qi yang betul qi, ya. Ri, qi, ri, qi. Jadi sama i-nya, ya. Rizqi. Mir rizqi. Mir Yuk. rizqillahi. Iya. Selanjutnya. Milabanin. Buka lagi. Mila. 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 Bu Ika, selain membuka rongga mulut, mulut di sini juga di saluran mau ke tenggorokan itu dibuka juga. Ah, jangan begini. Ini belakangnya sempit. Iya, Mila. Mila, Mila Banin. Mila Banin. Iya, insya Allah. Kemudian, lafaz yang selanjutnya. Yang kedua. Asawabu. Apa? Ulang. Asawabu. 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 Ya, bunya. Onyongkan lagi. Asawabu. Asawabu. Iya. Nah, baik, lihat di sini. Apa bertemu apa, Ibu? Di asawabu. Lam ketemu sin idgom kamil mutakor dibayin. Ini ya, coba dilihat lagi ya. Lam sukun betul Lam bertemu dengan sukun. huruf apa di Ya. Sa. sa, bukan sin ya. Oh, tadi sin asal ke halal nih, Ustazah. Sa. Sa. Iya. Lam ketemu sa. Idgom Maaf. kamil mutakor dibayin. Nah, ya, lam sukun bertemu dengan huruf sa Oh, ya, iya. idgham Iya, sa. mutakhar. Di sini ada huruf apa yang hilang? Ada huruf apa yang masuk? Huruf? Yang hilang lam sukunnya masuk ke huruf sa. Betul, Masya Allah. Nah, Ibu dilatih lagi ya, Ibu ya. Oh, Tadi Ustazah, pengucapannya betul. ro, PR-nya huruf ro, ya. Oh, baik-baik Ustazah. Dan kasiran Ustazah bimbingannya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Leni. Ar-Rahim. Selesaikan dulu roh. Ar-Rahim. Selesaikan dulu roknya. Roknya maunya selesai dulu. Penuhi harokatnya ya, bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahim, Ar-Roh sampai O. Ro, hurufnya huruf ro, bukan re. Re, bukan re, tapi ro. Ya. Ar-Rahim. Lagi. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Ar-Rahim. Ya, lanjut. Mirrizqillah. Yo, huruf zai yang sukun, hati-hati jangan dinaikkan pangkal lidahnya. Kalau dinaikkan pangkal lidahnya dia jadi ngerem. Sedangkan kita maunya huruf zai, masih ingat punya sifat apa huruf zai? Sifat yang tidak ada lawan? Sofir. Sofir. Kalau sofir berarti apa?
kita butuhnya di bagian depan itu, ya, itu deras udaranya itu menabrak apa? Menabrak celah-celah. Harus ada celah-celah, harus ada suara yang terkepung di celah-celah ini. Celah-celah antara ujung lidah Dari atas dan bawah saya. dengan gigi seri yang bawah. Kan sesuai dengan makhrajnya. Zai di mana coba? Lidah mendekati pangkal gigi seri bawah. Eh, Masa? mendekati dinding gigi seri bawah. Ya, mendekati gigi seri bawah ya, hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Nah, di situ berarti kalau kalau redaksinya hampir, berarti ada celah di situ. Nah, di celah itulah harus ada banyak udara. Ya. Ya, riz, riz. Yuk. Mirlizutillah. Miriz. Mirliz. Harus deras. Mirliz. Mirizqi. Mirlizqi. Mirizqillahi. Mirliz. Mirlizqillahi. Zainnya jangan sambil ditarik ke belakang. Rizu, rizu. Selesaikan aja dulu. Kofnya nggak akan kemana-mana. Mungkin karena mau memposisikan di huruf kof ya. Jadi pangkal lidahnya, zainnya belum belum mengalir sifat sofirnya. Pangkal lidahnya udah dinaikin ke atas. Jadi dia jadi ngerem sofirnya. Alirin aja dulu sofirnya. Mirizqillahi. Mirrizqillahi. Iya, lagi. Mirrizqillahi. Iya. Jadi di sini memang kecepatan lidah itu kita harus latih terus ya, dilatih-latih terus ya. Tapi tanpa mengabaikan sifatul hurufnya. Jadi zainya harus mengalir dulu ya. Mengalir apanya? Mengalir tadi sofirnya dan kemudian apa? Alirannya? Yang harus dialiran dialirkan di huruf zai apa? Dia huruf yang apa? Huruf yang syiddah, bainiyah atau rokhawah? Rokhawah, iya. Jadi rokhawahnya harus ditampakkan di situ. Lewat apa? Lewat sofirnya tadi, ya. Baik. Selanjutnya, lafaznya yang ketiga. Milabanin, Mila milabanin. lagi, mila, Illa, mila, illa, laba, laba, labanin. labanin, Iya, yuk, ulang. milabanin. Masya Allah. Ya, jadi dari lam ke ba itu sesungguhnya kebukanya itu sama ya. Mila ba la ba la ba la ba la ba la ba, bukan la ba la ba, nggak, bukan gitu ya, nggak naik turun gitu ya. Mila ba la ba la ba la ba ya. Jadi lam hanya fokus ke lidah, ba sesuai dengan makhrajnya maka harus mengatup bibirnya. Buka lagi sama seperti lam tadi terbuka gitu. Ya, lanjut lagi. Mirrabbihim, Lagi. mirrabbihim, Mirro. mirrab, mirrab, Harus ditebalkan. Mirrabbihim. mirrabbihim, Mirro. mirrab, mirrabbihim. Mirrabbi. Mirrabbi, Mirrabbihim. mirrabbihim, Bihim. bihim, Ya, bihim, hati-hati. Ya, lihat di bibir. Bihim. bihim, Bihim. bihim. Iya, jadi ini jangan naik turun ya. Bihim gitu. Bihim, jangan sibuk. Bihim. Bihim. Kan H
hanya menyuarakan dari tenggorokan saja. Bihim, karena harus ke mim, maka tutup. Bihim. Bihim Ya, ulang lagi yuk. mirrob mirrob bihim mirrob bihim. Iya, masya Allah. Nah, di sini ada huruf apa bertemu apa yang idgham? Huruf yang idgham yang mana? Nun sukun bertemu huruf ro yang bertasdir, Ustazah. Jadi hukumnya apa di situ? Idgham kamil mutaqoribain. Mutaqoribain. Kenapa mutaqoribain? Karena mahrod mahrodnya berdekatan, Ustazah. Iya, nah, masya Allah. Barakallahu fiik. Makasih barakallah jazakallahu khair, Ustazah. Jazakillahu khair. Selanjutnya silakan Bu Nini ya. Ya, Ustazah, mohon bimbingannya, Ustazah. Ya Allah, tafadhol. Ar-Rohimi. Yuk, roknya jangan ini, jangan ngerem di tempat. Ar-Rohimi. Ar-Rohimi. Yuk, di roknya saja dulu. Jangan dialirkan ke belakang, Bu. Jadi, suaranya fokus di makhrajnya aja. Ya, Ar-Rohimi. Ya. Gini, Bu Nini, selama roknya Ar-Rohimi. itu dalam posisi sukun maupun tasdid, ya, maka pangkal lidah, ya, pangkal lidahnya itu karena dia mau roknya tebal, jadi dia tetap naik. Jangan pangkal lidahnya ditarik pelan-pelan gitu, enggak. Kalau ditarik pelan-pelan memang jadinya ar ar ar, karena tidur lagi pangkal lidahnya. Tahan pangkal lidahnya yang udah naik itu, tahan biar tetap di posisinya. Turun hanya membunyikan ke depan. Pangkal lidahnya tetap. Ibu di sininya jangan ada tekanan. Ibu Nini tekanannya di sini nih. Iya di rahang. Rahang yang kita mau bekerja ya. Yang kerja itu adalah ujung lidahnya. Huruf ro. Itu Ibu. Ya, di sini Bu, lihat rahang saya Bu, ya. Nggak kelihatan saja. Ini nggak bergerak. PR ya Bu ya. Rohimi. Rohimi. Hampir dapet. Rohimi. Rohimi. Terus lanjut. Mirrizqillahi. Ya, roknya jangan ditebalkan. Semua lidahnya Mir. dari pangkal sampai Mir. ke badannya rebah. Miri. Mirrizqillahi. Yuk, lebih rebah lagi, lebih istighfar lagi. Miri. Mirrizqillahi. Mirrizqillahi. Pakai di ujung lidahnya banget, ujung banget. Yang di belakangnya tidurin, ya, rebahin. Miri, miri, Mirri. mirizki, Mirrizqillahi. riz. Riz. Mirriz. Mirrizqillahi. Ibu lidahnya, Ibu Nini, Rizki. Lidahnya mundur, ngerem di bawah. Riz. Rizki. Rizki. Lidahnya nggak boleh kelihatan. Itu masih kelihatan sama saya lidahnya Bu Nini. Masih ngintip. Lidahnya nggak boleh ngintip. Ngumpet di bawah. Rizki. 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 Nah, kofnya. Mirrizqillahi. Iya, ini yang terakhir. Ya, Yang ini lebih. Mirrizqillahi. Lagi mirizqillahi. Mir 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 rizqillahi Mirri.
Miri, Miri. Iya, mirinya harus betul dulu. Miriz. Miri, ya. Miri, Mirizkillahi. Iya, pergerakannya begitu Bu Nini ya. Iya, Kak. Tapi zamannya, temponya harus punya masing-masing. Miriz, riz, mirizkil. Jadi kofnya ini yang paling apa namanya ya? Dia karena hurufnya adalah huruf yang syiddah ya. Ya, huruf qaf ya. Maka dia terdengarnya itu tegas sekali satu harokatnya itu. Mirri, mirrizqillahi. Mirrizqillahi Qillahi. Mirrizqillahi Iya, karena huruf lam harus dialirkan Bu bainiyahnya. Kita nggak bisa hanya qillahi, qillahi. Enggak, harus qillahi, el, 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 qillahi, qillahi. Boleh ulang lagi yuk. Mir mir rizkil mir rizkillahi masuk. Masya Allah. Ibu PR-nya nambah lagi di zai yang sukun. Mengalirkan sifat sofir. Ya, itu kenapa? Karena makhrajnya belum tepat. Ya, lidahnya masih suka ujung lidahnya ngintip. Maunya dia ngutup di bawah. Nah, lanjut lagi. Lanjut apa diulang saja? Boleh ulang? Mirrizqillahi. Mirrizqillahi qillah qillah Killah, killah. Iya, ulang yuk. Mirrizqillahi. Iya, begitu. Masya Allah. Lanjut. Milla, milla banin, milla banin. Ninnya panjang apa pendek? Pendek. Jadi gimana? Milla ba, milla banin. Kok panjang lagi? Milla banin. Mi, milla banin. Mila banin. Milla banin. Enggak nin, tidak. Enggak ada mat alif di sukun di situ. Mila banin. Milabanin, milabanin. Iya gitu, Masya Allah. Lanjut lagi Bu Nini. Fa'amanat ta'ifatun. Fa'amanat to ya. Oh ya. To itu di Fa'amanat ya. Fa'amanat ta'ifatun. Iya, to-nya jangan ditekan, jangan ditekan, Bu. To, gitu, jangan. Oh. To, jangan. Fa'amanat Fa'amanat to, to, to. ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifatun. Maksudnya. Ma dengan na sama-sama satu harokat. Jadi nggak boleh ada yang lebih pendek. A-nya dua ya. Fa'amanat Fa'amanat. to fa'amanat to Jangan. ifatun Belum. Fa'amana. fa'amana Fa'amana. Lagi. fa'amana Fa'amanat. fa'amanat Bukan nat, tapi nat. Fa'amanat. Bukan manat, tapi manat. Manat. Fa'amanat. Yuk, coba ulang. Manat. Fa'amanat ta'ifatun. Fa'amanat. 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 Jadi langsung ke toknya. Fa'amanat, nak, nak. Nat. Langsung ke ipa. Fa, ya.
Fa'amanat ta'ifatun. Iya, Ibu Nini itbaknya belum dapat. Jadi, harusnya setelah na, ya itu langsung siap-siap tuh. Bibir bagian kanan dan kiri, ya. Di situ ya. Kan itu kan harus membentuk mangkuk. To huruf itbak. Jadi dia membentuk mangkuk langsung, ya. Sementara ujung lidahnya itu siap-siap nempel. Fa'amanap. Jadi bunyinya nap kalau kita kita perlahan slow motion ya. Jadi bunyinya manap manap ada nap Ya. karena lidahnya tadi jadi nggak lempeng nggak lurus nat nggak tapi nap nap Nap, nap, kedengeran nap, nggak Bu ya Bu nap iya, nap nap, tuh. nap, fa'amanat ta'ifatun, Ibu belum dapat itbaknya. GR. ya saja, Di sini, iya Ibu maksudnya. nah. Jadi ini sebagai pemahaman ya Bu ya. Ta yang sukunnya ini langsung masuk ke huruf to. Jadi dia Iya. seperti terbaca. Ta sukunnya. Ta sukunnya itu nggak terbaca. Ini yang disebut, makanya dia masuk ke dalam contoh idghom kamil. Ya. Iya, karena tak sukunnya ya benar-benar masuk ke dalam huruf to sehingga yang dibaca ya hanya langsung ke itbaknya to. Fa'amanat ta'ifah. Oh. Fa'amanat ta'ifatun. Ibu, Nini berasa nggak huruf nunnya jadi pendek? Manet gitu. Manet, saya tuh dengarnya manet, Fa'amanat bukan manet. Manet. fa'amanat ta'ifatun. Iya. Nap to, nap to. Coba lagi. Fa'amanat ta'ifatun. Jadi ibu masih sibuk dengan ini pergerakan rahang, ya. Padahal, iya. Nun, to, ya itu nggak melibatkan rahang. Na, to, na, to, na, to, na, to, gitu. Ya. Boleh Oh. diulang. Coba sekali lagi, nanti jadi PR ya, Bu. Iya, Ustazah. Fa'amanat ta'ifatun. Masih ya, Ustazah. Iya. Fa'amanat Fa'amanat. Nanya selesaikan dulu. Fa'amanat. fa'amanat ta'ifatun. Ya, jadi sifat itbaknya ini nggak akan dapet kalau apa? Kalau Ibu Nini nggak memangkukkan lidah dan lidahnya itu dimangkukkan setelah nunnya selesai harokat fathahnya. Ya, jadi selesaikan dulu fathahnya di huruf nun, baru langsung posisikan itbak untuk huruf to. Ya, PR-nya gitu ya, Bu Nini ya. Iya saja, insyaallah saja. Jazakillah khair saja. Jazakillahu khair. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dede silakan. Ar-Rohini. Roknya dibuka, jangan dikuncupin. Ar-Rohimi. Ar-Rohini. Lanjut. Mir Rizqillahi. Ya, kasrohnya yuk diluruskan. Miri. Miri. Coba lihat saya. Miri. Miri. Ya, mirizqillahi. Mirrizqillahi. Yuk, zainnya jangan ngerem. Mirizqillahi. Mirrizqillahi. Iya, lebih ahsan. Lanjut. Millabani. Lamnya, harokat fathahnya sempurnakan dengan cara membuka rongga mulut.
Milabanin. Milabani. Mila. Milabani. Mila. Bukan la, tapi la. Mila. Mila. La. 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 Dibuka la. 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 Nah, yang ini. Mila. Mila. Yuk, lamnya sukun. Hati-hati. Mila. Mila. Milabanin. Milabanin. Lanjut. Qad tabayyana. Lagi. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Tabayya. Tabayya. Ya-nya buka lagi. Qad tabayya. Kan sudah harokat fathah. Qad tabayya. Qad tabayya. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Nunnya satu saja. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Bu Dede, huruf apa di sini yang idgham? Yang masuk huruf apa? Huruf dal sukun ke apa nih ke ta. Ke huruf ta. Maka dia jadi idgham apa namanya? Iga mutajanisain ya. Mutajani sain. Sain. Apa? Karena Karena apa ininya hampir sama harokat apa makhrajnya ya. makhrajnya bukan hampir sama, tapi satu Oh, satu. makhraj. Iya, yang hampir sama itu sifatnya, Oh, ya. sifat. Iya. Dia sama-sama huruf yang syiddah, ya. Kalau kita mau tahu kemiripannya itu diurai satu-satu, gitu ya. Ya, karena dia makhrajnya apa tadi, Bu? Makhrajnya sama. Sama, sifatnya mirip, ya. Mirip. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Dede. Jazakallah saja, jazakallah khair saja. Ya, kita jaza. Abah. Kak Baik. Asya silakan. Baik saja, mohon bimbingannya saja. Ar-Rahimi. Yuk, Masya Allah, bersihkan hanya. Ar-Rahimi, tenangkan. Ar-Rahimi. Rahi. Rohi. Jangan ada akhnya, jangan ada apa namanya ya, Oh. jangan ada ngomongnya. Baik. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Apalagi serak itu saja ya. Oh mungkin ya lagi serak ya suaranya. Iya, Oh, ini Masya apa? Allah. Seret ini tenggorokannya. Oh subhanallah. Syafakillah ya. Amin. Jadi untuk dapat hal yang bersih, maka di bagian tengah tenggorokannya harus lebih dibuka ya, jangan sempit ya. Sempit itu biasanya itu efek dari apa? Dari lubang tenggorokannya. Jadi lubang tenggorokan ini di sini ya, bagian belakang akar lidah itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti dia jadi ho, rohi, rohi, rohi gitu, nggak bersih. Roh, Rohim, rohi, rohi, roh, rohmata. Ya. roh mata, Rohmah. rohmah, Diatur powernya. Jangan roh, roh. Itu terlalu ini. Jangan terlalu deras. Apa namanya powernya. Ya. Roh, pelan aja. Rohmah. 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 Rohmah masih saja ya. Lebih baik. Insya Allah. Masukin ke lafaz yuk. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Masya Allah. Lanjut. Mirrizqillahi. Roknya yuk lebih lebih
rebah lagi, lebih istighfar lagi, jangan sampai ujung lidahnya menggulung sampai ke badan lidah. Maksudnya kayak gini, mir, miris, miris. Jadi dia naik dulu, turun lagi, naik dulu, turun lagi gitu ya, nggak nggulung. Miri, miri. Jadi naiknya hanya begini. Ya, kalau ini rongga mulut ya, ini atasnya gusi ya. Dia hanya begini. Miri, miri, bukan begini. Bukan miri, miri. Jadi badannya ikutan naik dia. Nggak mau, maunya gini aja. Miri, miri, gitu. Ya, lagi. Mirizkillahi. Naam ahsanti. Sekarang zainya, sifat sofirnya. Miriz, miriz. Mirriz. Lagi alirkan lagi. Miriz, panjangin aja dulu. Miriz, coba. Mirriz. Riz. Mirizqi. Mirizqi. Mirizqillahi. Mirizqillahi. Yuk, jangan rizq. Gak boleh ada Riz. rizq. Mirizqil. Mirizqillahi. Mirizqillahi. Lanjut lagi. Millabanin. Lagi. Millabanin. Mila. Mila. Yang ini yang enak, lamnya lebih ringan. Millabanin. Millabanin. Naam ahsanti. Lanjut. Hasadtum. Haso. Hasol. Hasadtum. Hasadtum. Lagi. Hasadtum. Iya, jadi itbaknya harus dikasih, harus ada, harus terdengar ya itbaknya ya. Hasadtum. Ya. Hasadtum. Nah, di sini kemudian huruf apa yang idgham? Huruf dal sukun bertemu dengan ta saja. Iya, Idgham na'am. kamil mutamajina eh mutama mutamajin eh mutama janisain. Aduh, sulit ya. Coba apa tadi? Muta? Yang pertama Mutamajin eh muta janisain. muta Idgham janisain. kamil mutamajin muta janisain. Mutajanisain, iya mutajanisain ya. Karena apa? Karena dia Karena satu mahroj, Ustaz ya. Satu mahraj. mahroj, sifatnya Oh. beda. Ah, nah. Barakallahu fi Kak Asya. Jazakillah khairan saja. Jazakillahu khair. Sekarang giliran saya, Ustaz ya. Mohon Fadol bimbing. nanti. Nah, yuk. Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar-Rah. Ar-Rah. Yuk, takrirnya kurangin dikit aja. Ar-Rah. 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 Caranya mengurangi takrir itu, rongga mulutnya lebih dibuka. Jadi di, kayak menjauhkan, prinsipnya itu menjauhkan antara langit-langit dengan lidahnya. Ya, jadi jangan jangan terlalu ini sebetulnya ibu nggak termasuk sempit, enggak, tapi kalau ibu mau menyempurnakan membuka rongga mulut, nanti takrirnya jadi lebih berkurang lagi. Arroh, arroh. Ya, yang mau dibaca ini ar, 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 itu nggak mau. Ar, 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 ar. Jadi takrirnya nggak ar, nggak gitu. Ar. Pangkal lidah belakangnya diangkat dulu, Bu, sama kayak huruf qaf, qara, qara. Coba. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ar-Rahi.
Rohi. Tipis ya, bukan hi tapi hi, pakai hawa. Ar-Rohimi. Hi. Ar-Rohimi. PR-nya di huruf ro-nya ya. Huruf ro-nya ibu belum tebal. Maunya tebalnya gimana? Aro, aro, aro. Jadi harus diangkat pangkal lidahnya. Ya. Oh. Yuk, lafaz selanjutnya. Miris pilah. Miri. Miri. Ya, lagi Bu, deketin lagi. Bagian lidahnya ya, itu Miri. jangan banyak yang naik, bagian ujungnya aja yang nempel. Mirizqillahi. Mirizqillahi. Jadi bukan mirri, enggak mirri tapi mirri, mirri. Mirizqillahi. Miriz. Yuk, di situ aja. Miriz. 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 Bagus. Mirizqi. Mirizqi. Kofnya mundur lagi, Bu. Mundur sedikit. Mirizqi. Rizki. Rizqi. Rizki. Itu masih kaf ki pi yang belakang ko ko ko, Rizki. coba ko 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 Ko-ko-ko. ko ko ko. Ko-ko-ko. Ki ki ki. Ki-ki-ki. Yang tadi ko ki. Koki. Itu yang kedua, yang kasro itu kaf ibu, bukan kof. Koki. 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 Koki, 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 Koki. ki, Ki. kayak mondelen, ki, Ki. Ki. ako, Aku. Aku. ako, Aku. ki, Ki. iya masih masih di kaf ya, jadi PR-nya Ibu Damayanti berarti dapat huruf kof. Iya. Masya Allah. Yuk, gak apa-apa yuk. Mirizqillahi. Miriskillahi. Masih tertukar ya, kof dengan kafnya ya. Apa. Yuk, lanjut ke lafaz yang selanjutnya. Milabanin. Mila. Mila Ba. ba 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 la La, la coba. la 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 La, ba. ba ba La, ba. la ba. Ya, jadi huruf lam kebuka, terus kita kunci rahang kita tuh segitu kebukanya. La, La ba. ba La, ba. la ba La, ba. la ba Milaba, milaba milabanin, milabanin labanin. labanin. Kepalanya nggak usah nunduk-nunduk, Ibu. Nanti rahangnya ikut goyang juga. Milabanin. Milabanin. Iya, milabanin. Milabanin. Iya, ya. Latihan ya, Bu. Latihan di huruf ro tadi ya, huruf ro afwan, huruf kof ya. Huruf kofnya dicari lagi ya. Itu dari pangkal lidah ya. Pangkal lidahnya bagian yang atas ya, bertemu dengan langit-langit yang lembek, yang lunak. Ko, bukan ka, bukan ko ya. Ko beda dengan kof. Itu kaf masih ya. 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 Oke. Nah, semoga Allah mudahkan ya, Bu. Baik, selanjutnya Barrafa'ahullah. barofa'ahullah. Barrafa'ahullah.
Rafa'a. Rafa'a. Masih di Hamzah itu, afwan ibu. Rafa'a. Di Hamzah, maunya di Ain. Rafa'a. 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 Iya. Bar rafa'ahullah. Bar rafa'ahullah. Bar rafa'ahullahu. Bar rafa'ahullahu. Hullah. Allah. Ya, jadi setelah huruf H langsung ke lam ya, Bu. Hullahu. Allahu Barrafa'ahu Allahu. barrafa'ahu Allahu. Insyaallah. Ada huruf apa bertemu apa, Ibu? Yang idgham huruf apa? Yang igom huruf lam sukun dengan ketemu dengan ro bertasdid. Iya, Masya Allah. Naam. Baik, jadi di situ ada hukum apa? Idgham apa? Mutaqoribain. Mutaqoribain. Kenapa? Karena hurufnya yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Berdekatan ya, Bu ya. Tapi makhrajnya nggak sama ya, Bu. Hanya berdekatan saja. Iya, Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik, Ibu. Terima kasih bimbingannya, Ustazah. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya, Ustazah. Ya Allah, tafadhal. Ar-Rahim. Buka dulu. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi dari awal jangan jangan huruf hamzahnya jangan dipantulkan ke langit-langit, bukan ini kalau ini pangkal lidah udah naik duluan nih. Enggak aro tapi ya. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi Iya, lanjut. min rizqillahi Miri. mirri Iya, kasrohnya luruskan. Mi. mi Ri. ri Miri. miri Miri. mirri Iya. Mir rizqillahi. mir rizqillahi Nah, ممتازة. Lanjut. millabanin Millaba. millaba Mil lamnya jangan di ini ya, jangan diayunkan di tempat. Bukan mil 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 itu naik tuh. Mil Milla langsung. Milla. millabanin. Iya, takutnya apa? Kalau seperti tadi diayun, lamnya jadi tamplit. Tamplit itu menambah jumlah harokat. Jadi sepersekian gitu. Ya, jadi langsung saja. Millabanin. Millabanin. Milla. Milla. Ba. Ba. Ya, antara la sama ba, kebukanya sama. Jadi kita tandain. Millabanin. Millabanin. Lanjut lagi. Diulang lagi, milabanin saja. Suku, lanjut. Sekarang yang Pak il yang ini ya saja ya. Ah, betul. Il dolamu. Iya, ya, ini langsung huruf lo-nya. Maka setelah hamzahnya kita bunyikan, yang di belakang ini udah harus siap nih. Huruf lo sifatnya bagaimana? Karakternya gimana? Dia huruf istifal apa istilah? Istilah. Istilah. Berarti kita udah harus siap-siap.
harus siap-siap menaikkan pangkal lidah. Kemudian istifa, afwan, invita atau itbaq. Itbak. Itbaq berarti pangkal lidahnya harus naik barengan dengan sisi lidah kanan dan kirinya bagian depan itu membentuk mangkuk. Sehingga nanti begitu suaranya dibunyikan, suaranya itu langsung naik, bentur ke atas, ya, ke atas dulu baru ke depan, ya. Iya. Illoh, illoh. Illoh, illohlamu. Ya, pokoknya satu saja. Satu harokat. Aduh. Illohlamu. Illohlamu. Ya. Dhammahnya di lebih sempurnakan lagi. Jadi, kalau dhammah itu ya, arahnya itu bukan ke atas, bukan gini, bukan begini, bukan gini, tapi ke bawah. Dhammahu. Mu. Takutnya kalau ke atas. Mu. Nah, ini masuk ke khoisum lagi. Mu. 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 Turunkan. Illolamu. Illolamu Mu. mu Mu. illolamu. Iya, Masya Allah. Jadi, ada huruf apa yang idgham, Ibu Eha? Ada itu zal sama lo. Dalnya yang sukun ya, Iya, huruf yang dal sukun. sukun. Iya, huruf dal sukun bertemu dengan huruf wo, jadi dia masuk ke dalam huruf wo. Do. Iya, jadi Iya. dia apa ini hukumnya idgham apa? Itu satu mahroz, jadi Jadi hukumnya idgom mutamaj idgom mutajasilain mutajani. mutajanis silain Gak ada lainnya, Bu. oh muta mutajani Sain. Iya, idgham mutajani sain. Mutajani sain. Iya, Masya Allah. Maaf. Barakallahu fi baha. Ya, syukron saja. Silakan Bu Elmi. Ya, mau bimbingannya Ustazah. Ya Allah. Ar-Rahim. Ya Allah. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi, Arro. Ar-Ra. Arronya nggak pakai bibir. Arro. Ar-Rahi, Ar-Ra, Jadi Ar-Ra, nih. Ro, ro, Ra, nggak maju. Ro. Ra, Ra, Iya. Lihat Ra. bibir saya. Ro, ro, ro. Ra 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 Ro, ro. ra Ro. ra Jadi ra ini masih ya, jadi ro, ro gitu. Nggak pakai bibir ya. Latihan ro tidak pakai bibir. Ya. Terus ra ro-nya. Yang kerja hanya ujung lidah saja, Ibu. Ya, pangkal lidah memang naik ya, tapi badan lidahnya itu nggak kemudian ikut apa namanya ya, ikut naik juga gitu. Aro, aro, lidahnya tenang, badan lidahnya tenang. Aro, Arro, ya, arro, aro, arro, arro, arrohim, arrohim, lagi, arrohimi, himi, himi, hi, hi, mi. mi, Himi. himi. Arrohimi. Ar-Rahimi. Minya satu aja ya. Arrohimi. Ar-Rahimi. Masya Allah. Latihannya di ro. Terus lanjut lagi. Lafaz keduanya. Mirrizqillah.
Yuk, ro-nya jangan digulung. Mir, mir, tidak ro. Mir, 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 nempel aja, mir, nggak digulung. Jadi kalau dia mir. nempel itu, ya, kalau nempel ke langit-langit, bukan begini, Bu. Ini langit-langit nih, langit-langit mulut kita ya, bagian atas. Ini yang naik nih hurufnya, ya, lidahnya yang naik nih. Ini rongga mulut, ya. Jadi bukan begini. Mir, tidak mir, tapi mir. Mir, 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 mir mir, lagi ditempel, mir, jangan dijauh, mir, jangan jauh-jauh mir, dari tempat tempelnya, mir, 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 miri, miris, miris, krillahi. iya, masya Allah lebih baik dari yang tadi. Tapi nempelnya bagian ujung aja. Ibu masih bagian area-area ke belakangnya masih ikut nempel. Maunya yang nempel bagian ujungnya aja. Jadi memang harus dekat lidahnya. Miri, miri gitu. Miri, 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 Lagi dikit miri, dikit nempel, mundurin lidahnya. Miri. miri, miri, Ya, lebih baik. miris, miris, kilahi. Iya. Mirizqillahi. Miris, kilahi. Iya, masya Allah. Lanjut lagi, Bu. Nafas selanjutnya. Millabani, millabani, Milabani. millabani, Labanin. mil, millabanin, Nin. millabanin, Ya, coba huruf nun saja. Nin. nin, nin, Nin. nin. Nin, Ah, ini jangan naik. Nin, enggak nin, tapi nin, nin. nin, nin, Jadi ini memang udah kebuka, Bu. Ya, ini sudah kebuka, rongga mulutnya udah siap kebuka. Yang kerja hanya lidahnya saja, ujung lidahnya. Nin, 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 lihat bibir saya bergerak nggak? Nin, nin, da, nin. rahangnya bergerak nggak? Nin, Rahangnya, nin, nin, lagi, nin, nin, lagi, nin, lagi. Iya, jadi ini ibu masih nin, bergerak, nin, nin, gitu ya? Ah, itu nin, diperbaiki, ya. Coba lihat gambar ibu sendiri. Nin, gitu masih naik-naik. nin, ya. Iya, masih kerasa tapi ya, Bu. Iya. Ya. Di situ yang harus diperbaiki ya, Bu, ya. Yuk, lagi. Mil, lihat di sini, Bu. Lihat saya, Bu. Milabanin. Millabanin, Latihan ya, Bu, ya. Labanin. Labanin, ya. labanin, labanin. Ya, dilatih terus. Memang harus berkali-kali berulang-ulang. Apa-apa. Baik, lafaznya, Bu. Yang selanjutnya. Udalin nasi. Hudalin nasi. Hudal, hudalin nasi. Hudalin ma. Hudalin nasi. Nasi. Iya, ini Nasi. jangan gini. Si, 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 Si. si. Na. Enggak. Si, tapi linasi. Linasi, esa, linasi, Jadi gini, Bu. linasi. Iya, Ibu lihat saya. Ketika si, ya, ketika si, bukan begini. Nasi, bukan si, bukan gitu. Enggak, jadi gigi itu kan ikut gerakan rahang nih. Rahangnya ikut ke atas sedikit. Nasi, nasi, na. Nasi. Jadi bibirnya Nasi. gitu. Jadi bibirnya itu nggak kemana-mana, nggak naik turun. Bibirnya cuman ikut sama Nasi. aja. Nasi.
Nasi, 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 nasi. linasi. Udalin nasi. Ah, itu lihat Ibu. Lihat nggak? Linasi gitu. Nah, gitu. Jadi nggak kompak gitu. Kompakin harus. Jadi kalau misalnya nasi, nasi, bibirnya jangan jangan jangan. Nasi, nasi, Rasa nggak sama Ibu? nasi. Ada ini ya. Nah, nggak pakai nyengir. Gitu. Jangan pakai nyengir, Ibu. Jangan pakai Nas, nggak pakai na, nasi na, lin nasi linasi, 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 nasi nasi, nasi. nasi Nasi, nasi, ya si aja si si si, mau si si, lagi si, si, bukan bukan si nggak si tapi si si si, si si, iya ininya diam si si. lagi Si, si ini si, si si, ya berarti si. latihan tanpa melibatkan hal yang lain selain makhrajnya itu PR Bu Elmi Hai, ya banyak kali sin samoro. Masya Allah gak apa-apa Ibu diulang-ulang insya Allah nanti dapat ya Sin samoro. coba di sini ada apa Bu yang hijau Sukun ketemu dengan lam. yang mana? Iya, dak, ya. Ya. Ya, lihat di sini. Coba, iya atau apa? Da, dal. 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 Iya, yang fathatain ya, Bu ya. Ya, Dal ya. yang fathatain ya, bertemu dengan lam yang tasdid. Jadi, yang berlaku di sini hukum apa, Ibu? Mutak mutakoribain. Kalau mutakoribain gimana keadaannya? Huruf pertama, huruf keduanya berharokat. Huruf pertama harus Baru pertamanya sukun nak. Huruf pertamanya harus sukun. Huruf keduanya berharokat. Sedangkan ini tidak sukun. Ini tanda bacanya apa dalnya? Tanwin. Iya, tanwin. Jadi yang berlaku adalah hukum tanwin. Hukum nun Oh, sukun dan tanwin. patokan yang Ah. ketiga aja tadi Utaza. Patokan yang ketiga ini aja. Oh iyalah. Hal tidak hanya tiga tadi, tapi idgham itu kita balik lagi ke Oh. awal. Yang awal. Oh, Jadi ada hukum apa? tapi Ada apa? ya. Sakati patokannya tiga aja tadi. Jadi Berarti ada apa di idgham, sini tuh? berarti idgham bila guna. Bila guna Ya. udalin nas. Iya, Masya Allah, betul. Dal yang fathatain bertemu dengan huruf lam sukun Ya. ya. Udali ya. Udali, betul. Masya Allah, idgham bila Bila guna. guna. Tanpa guna. Jadi nggak ada gunanya ya, Bu ya. Hilang ya. Udali. Masya Allah. Masya Allah. Sangkati yang tiga ini aja tadi. Iya ya ternyata. Nah ini satu kesimpulan ya. Naam. Jazakillahu khair Ibu Elmianas. Ya, Barakallahu fiik. terima kasih Ustazah. Nah, baik. Kumaha Ya. pergilirannya sampai sini saja ya. Afwan Baik yang belum saja. dapat Bismillahirrahmanirrahim. giliran baca ya. Baik. Naam umahat. Jadi ya kita dapat satu kesimpulan lagi ya bahwa idgham kamil itu tidak hanya terjadi pada
Hukum idgham terakhir, tiga terakhir yang kita pelajari, bukan hanya itu ya. Kita balik lagi ke ilmu awal kita ya, ke ilmu awal kita sudah kenal dengan apa? Idhar ya, ingat hukum nun, sukun dan tanwin. Ada idhar, ada iklab, ada ikhfa, dan ada idgham. Nah, idgham itu juga ada yang kamil ya. Jadi dari idgham, pertemuan dua huruf tadi ya, huruf yang pertamanya nun sukun atau huruf pertamanya tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ya, huruf tertentu, maka dia bisa menjadi idgham kamil juga tingkatannya, karena itu termasuk ke dalam idgham juga ya. Jadi kalau kita pelajari jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya, maka kita ingin tahu masuknya sempurna atau enggak. Kalau kita mau tahu masuknya sempurna atau enggak, berarti yang kita pelajari itu adalah hukum idgham, yang mana hukum idgham itu tidak hanya terjadi pada idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqoribain, tidak. Tapi idgham juga terjadi pada apa? Pada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu pada idgham bigunnah maupun idgham bilagun. Nah, itu yang sedang kita pelajari ya. Jadi fokus ya. Baik. Karena ini belum selesai, maka insya Allah di pekan depan kita lanjutkan lagi pembahasannya, karena banyak sekali ilmu di sini, sayang kalau kita lewatkan langsung ke idgham naqis ya. Ya, kita lanjut lagi Bu Nini ya. Nanti di pekan depan insya Allah kita lanjutkan ya. Insyaallah Idgham. saja. Nah, baik. Berarti Baik. idgham ada dua tingkatan ya, Ustazah? Bukan dua tingkat, tapi dua jenis. Oh, dua jenis. Iya. Idgham kamil sama idgham naqis. Kalau tingkatan itu kan berarti bertingkat-tingkat, ada levelnya ya. Tapi kalau ini jenis, memang dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada yang kamil, ada yang naqis, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Hanya itu saja, sempurna atau Yang kurang kurang sempurna. sempurna masuk ke naqis. Betul ya, ini yang sempurna masuknya, Iya, baik dia masuk ke dengan sana. idgham afwan, dengan gunnah maupun dengan tanpa gunnah ya. Demikian ya, masya Allah. Nah, baik akhwati, masya Allah, alhamdulillah, senang sekali alhamdulillah saya bisa kembali membersamai kita belajar bersama hari ini ya. Jazakumullah khair atas kehadiran antuna semua. Semoga Allah catat kehadiran antuna semua sebagai satu pahala yang diganjar nanti, diberikan Allah pahala yang berlipat ganda ya di hari Jumat ini. Amin, Allahumma amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Amin. berkah ilmu yang kita terima, yang kita sampaikan kembali ke teman kita, ya. Semoga Allah ridho, dan mungkin insya Allah ya, insya Allah harapan kita semua adalah kita bisa bertemu lagi nanti, ya. Bertemu lagi di Telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Amin ya Wasallam. Allah ya Rabbal Alamin ya Allah Jangan semoga. saya minta tolong untuk Antuna panggil nama saya ketika saya tidak ada di antara Antuna semua ya, ketika Antuna sudah masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Ya, Amin. Ya Allah. memberikan pengampunan kepada kita semua ya. Baik. Kalau begitu kita tutup. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Tadi juga saya sempat 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 bilang gitu ya, atau yang sejenis itulah. Tadi ya, kepada ibu siapa tadi ya, Afwan, saya lupa sekali ke ibu siapa tadi. Tolong maafkan saya ya, tolong tolong ridho, tolong ikhlaskan segala salah saya yang ada di majelis ini. Kita saling memaafkan ya, mohon maafkan kesalahan saya, pada Allah saya mohon ampun. Baik, kita tutup dengan baca lafaz dalam dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Iyyaki ahsanal jazaa Ibu Shalihah. Saya izin live ya. Ya Ustazah, jazakillahu Ya, khairan. jazakillahu khair. Terima kasih. Terima kasih.